kalau tujuan game-nya terlalu rumit, mungkin anak-anak akan mempelajari lama dan banyak juga untuk dimainkan gitu. Makanya, dan kenyataannya kan memang pada game mobile, kebanyakan yang peringkat atas semuanya adalah game-game yang casual. Jadi itu salah satu. Game yang sedang di peringkat atas gitu, penjualannya itu game itu. Langsung menaruh di depan, kita takutnya nanti anak ini menganggap bahwa ini hanya biar edukasi lagi, saya tidak mau gitu, mungkin ya perlu dipikirkan ya. Dimana itu diselip, dimana bisa diselip, mungkin ketika sedang loading, saya suka berpikir mungkin ketika sedang loading, ditambahin sedikit sanitation tips mungkin seperti itu. Kalau saya pribadi, merasa kalau game harus paham. Kalau udah lewat bahasa edukasinya, saya takut anak malah kurang tertarik. Jadi saya hanya berharap dengan orang memainkan, anak memainkan game ini, bahwa dia kedepannya akan lebih mencari tahu. Dia terekspos dengan ketertarikan dengan game ini dan dia mencoba mencari tahu lebih lanjut.